Si ada Zainab Siddiq Salam Baburau ni tong. Tong ni maknanya dia mengandung lah ni dia. Mengandung tewa lu kuntu yang lik yu. Tu dia nah. Rau ca'au ok day mai. Nak tanyanya masa nak waktu baik tu umur setara mana tu. Tiuk roh ke tak lagi. Tiuk roh tidak lagi tu. Kalaulah tiuk roh dah tu kita pakai ni lah. Jadi itipak dah lah di antara email-email. Hanau apa email Ibnu Hajar dengan Romli pun dia tak sebui dah lah. Bila masa tiuk roh 4 bulan, 10 hari ataupun 4 bulan ke atas setengah 4 bulan aja. Berdenyuk tu ialah dah lah tu. Bila bergerak anak dalam perut sana itu makna isyarat kepada 4 bulan lebih lah tu. Zainab Siddiq dah. Maknanya saya nasihat lah. Saya nasihat lah. Itu dia deh. Maknanya janganlah. Malaikannya belum lagi lah. Belum lagi bergerak baru sebulan ke. Baru dua bulan ke. Tak ada berupa lagi. Tak ada berdenyuk pun lagi lah. Hak tu ala kulliha ada jalan, ada ulama yang mengatakan bahkannya Imam Romli, Imam Ibnu Hajar ni pun ada selisih pendapat. Dalam hal selisih pendapat tu pun ada yang mengatakan tak boleh, walaupun ada yang mengatakan boleh bagi orang yang bagi kandungnya yang belum lagi siapa hak bergerak, mana belum tiuk ruh dia panggil. Bila tiuk ruh dia panggil maksudnya kata bunuh dah lah. Wala taqtulu auladakum khasyyata imlaq. Jangan bunuh dan jangan bunuhlah kamu, hei ibu, hei bapa, mu jangan bunuhlah akan anak-anak kamu. Sebab dulu je timbul isu lagu ni. Bila orang anak ramai ni gak susah. Anak ramai susah, anak ramai miskin, anak ramai payah. Dia timbul lagu tu, isu lagu tu. Jadi zaman jahiliah gitu dia panggil timbul benar lagu tu. Kalau siapa yang anak ramai timbullah kesusahan. Sebab Tuhan kata la wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Mu jangan dek bunuhlah anak kamu sebab kamu kerana kamu takut apa. Dek, maka hak kak tanya ni bukan masalah bab apa dah. Babnya hak ni tak ada besar lagi. Mana hak kakak ni tak ada besar, dah halus lagi. Katakanlah baru umur setahun lebih-lebih ataupun dekat dengan dua tahun je hak kakak ni mana. Oh, jadi mana kata kita ni orang panggil gitulah, pahalah. Terdia kali itu bila menganun dah saat itu kena ambil sekat ni hak kita naknya. Jangan witiuk roh, jangan widah tiuk roh. Maka zaman tiuk roh ni zaman edah wafak je panggil. Edah suami mati kena edah 4 bulan 10 hari. Begitu juga kata setengah ulama, 4 bulan 10 hari ni master tiuk roh. Yagi kuat dengan edah wafak. Wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. 4 bulan 10 hari. Bila 4 bulan 10 hari begitu juga master tiuk roh 4 bulan 10 hari. Ke atas setengah 4 bulan ya. Jadi ala kulliha 4 bulan 10 hari ni master tiuk roh. Kalaulah tak ada camping kok mana sungguh jangan-jangan mengeluarkan. Kalau camping pun kecek cara camping, tapi hak naknya belum tiuk roh ada khilaf. Bila lepas tiuk roh itifak di antara Syekh Ibnu Hajar dengan Syekh Romli mengatakan haram pejatuh bila siapa tiuk roh sangat. Tu dia deh. Itulah nak royak katanya ugamo tu lagu itulah. Sabit tu jatuh bek hukum harinya boleh penjara, boleh makan ubat. Nak penjara anak ni boleh ke tak dengan melalui makan ubat? Tu dia deh. Tu dia makan ubat lagu mana? Makan ubat we penjara anak. Jangan we rapak. Tu dia deh. Itulah. Jadi ala kuliah nasihatlah Zainab deh. Nak buat macam mana saat itu atas kebijakan kita lah. Saya ni saya tak sure lah. Katanya suruh berjatuh juga. Tak ada nak sure gitu. Maknanya maknanya kalau belum lagi tiuk roh tu makna jangan apa boleh kira. Belum tiuk roh tu boleh kira. Tu pun kalau nak royak dengan cara manis ting tu tak lah orang panggil. Lah pada kata ada yang mengatakan gitu tu ya. Lah pada kata ada kau yang mengatakan boleh weh.
Ha, kalau belum tiup roh boleh. Ha, tu ya. Sabi ada hak tu ya. Jadi ya deh. Ha, lagu tu lah. Kalau nampak kata deh, nampak kata boleh kita buat kira tegak, maka minta lah. Ha, janganlah. Oleh kerananya bunuh anak saat ni tu besarnya deh kesalahan kita bunuh ke. Tersebut kata benda yang bernafah, benda yang bernyawa tegak, kita pergi kerak nafah dia tu, salah kesalahan besarnya kita. Oleh yang demikian kita patut jagalah. Sabit itulah. Ha, dalam agama kita ni membolehkan penjara anak dengan melalui makan ubat. Makan ubat bukan makan ubat nak berjatuh anak, nak menjarangkan anak boleh. Itu dia deh.